Katakan apakah Coach Sintayong gagal menurut Coach Sintayong? Gagal di match ini. Hanya di match ini. Secara keseluruhan, apakah perlu dikasih kesempatan? Gue bukan tipikal pemain orang yang suka untuk sedikit-sedikit menggantikan pelatih. Gak ada gunanya. Berapa peluang sih? Dalam berapa event Sintayong mendapatkan peluang? AFF sama ini. Baru dua. Iya kan? Ya. Masa dua kesempatan langsung dipecat? Gak mungkin lah. Yang kita harus lakukan adalah tetap kasih Sintayong kesempatan. Dia ini kan juga manusia. Pasti dia tahu kesalahan-kesalahan yang dia lakukan. Biar dia belajar juga dari kesalahannya. Jadi, memecat Sintayong itu sama sekali bukan solusi. Karena Sintayong sudah membuktikan di AFF bahwa dia bisa bermain cukup bagus masuk final kalah lawan Thailand itu kan kalah kualitas. Murni kalah kualitas. Bahwa kita sudah bisa masuk ke final, itu pencapaian luar biasa. Di AFF kemarin. Makanya gue berharap di SEA Games ini juga at least bisa masuk final. Ternyata, ya gue jujur, gue agak kecewa dengan permainan kita terutama di babak kedua sampai extra time.